Raja-raja banyak
menempuh waktu berjam-jam untuk bisa tiba di Ambon. Nah ini nanti ke depan memang kita perlu genjot terus yang namanya pembangunan infrastruktur, pembukaan akses-akses, konektivitas. Mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Ambon mungkin sudah menikmati yang namanya jembatan Merah Putih. Ini saya yakin kita ingin nanti ke depan pulau-pulau bisa terkoneksi sehingga barang-barang logistik, distribusi bahan pangan juga bisa terjangkau, pariwisata makin meningkat, dan sekali lagi kita ingin menggandeng UMKM-UMKM anak-anak muda kreatif dari Ambon sebanyak-banyaknya. Tadi kami sempat berbincang-bincang, ya banyak sekali masukan-masukan. Mungkin kalau di Jawa sudah banyak yang namanya tempat-tempat inkubasi UMKM, tempat-tempat kreatif lah, untuk startup digital, untuk teman-teman yang bergerak di ekonomi kreatif, teman-teman seniman, terutama yang ada di Ambon, yang jadi kita ingin itu bisa diterapkan juga di Maluku dan Ambon khususnya. Saya lanjut Bapak Ibu, terima kasih hari ini saya sudah diizinkan untuk bersilaturahmi ini. Sekali lagi, selamat Natal dan tahun baru. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan yang paling penting kita tetap bersaudara, tetap kumpul meskipun berbeda pilihan. Terima kasih.